Silat BML, Bapak Datu Haji Ramli Sultan Negara SLMSI. Masyarakat ini menjadi perhatian dari para investor. Ketiadaan angkutan sudah kita atasi dengan adanya angkutan laut pada tahun 1991 Palembang Mentok. Kemudian juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana terus kita dukung. Hari ini perusahaan walaupun tidak banyak tapi telah kembali seperti tahun yang lalu. Pak Surbakar waktu hadir adinda bahwa selalu kita memberikan beasiswa kepada anak-anak di lingkungan kita. Kita berharap anak-anak yang kita berikan beasiswa ini dapat ibu bapak dan para guru terutama menjaga kesehatan mereka. PT PML ini setiap tahun menyumbang, membantu dana kepada anak bangsa, yaitu anak sekolah kita. Saya juga menjadi kebanggaan bagi saya sebagai seorang camat bahwa masyarakat dua kecamatan ini dibantu terus oleh PT ini. Luar biasa, karena pimpinan PT ini bapaknya sangat agamis. Kita ucap perusahaan terhadap masyarakat lingkungan. Ini adalah salah satu, karena kegiatan kita ini banyak. Pertama CSR, ini diberikan kepada para kades. Kedua, bantuan-bantuan hari raya, ada haji, kadang-kadang potong sapi, kadang-kadang ya. Nah, kemudian CSR pemberian beasiswa ini kepada anak-anak ya. Belum lagi kegiatan keagamaan, ini salah satu aja hari ini. Nah, ini dimaksud 3 tahun sudah berjalan, dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat.